Hai semua, masih bersama di channel RR Aryo. Struktur seluncur besar adalah yang bisa memberikan emosi yang tak terbatas ketika turun. Itu sebabnya jika kalian adalah penggemar tantangan ketinggian, kalian tidak bisa ketinggalan yang luar biasa ini. Seluncur yang memacu adrenalin kalian. Eits, sebelumnya jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Hurricana Slide. Dengan ketinggiannya 100 meter dan kecepatan 50 mil per jam, saat menuruni seluncur yang tertinggi di Prancis ini menjadi salah satu atraksi terbesar yang romantis ya. Jika kalian mencari yang penuh tantangan dari arti kesenangan, kalian harus mencobanya di wahana ini. Seluncur ini berlangsung sekitar 4 detik. Kalian pikir itu sudah cukup untuk membuat mulutmu terbuka? Jumeirah Sekirah. Ketinggiannya itu 100 kaki yang menunggu kalian di wahana taman air di Wild Wadi di Dubai. Dari puncaknya memungkinkan kalian menghargai keindahan wahana taman ini sepenuhnya, kalian akan terpesona. Damariskara memiliki ketinggian 354 kaki dan bisa mencapai kecepatan 50 mil per jam. Itu adalah pengalaman yang luar biasa yang dapat dibagikan dengan keluarga atau pasangan kamu. Bisa meluncur dengan pasangan di kapsul tentu saja membuat kalian akan menjadi kelihatan bahagia. Vertigo. Vertigo seperti namanya, seluncur ini akan membuat kalian merasa pusing atau vertigo sebelum dan selama penurunan. Tempat ini berada di Auckland di kota Benidorm yang memiliki dua seluncur. Warna merah dengan ketinggian 108 kaki dan hijau dengan tinggi 91 kaki. Jika kalian berani dan ingin mencoba wahana raksasa ini, kalian dapat mencapai kecepatan 62 mil per jam hanya dalam 3 detik. Menakjubkan jika kalian ingin mengalami beberapa detik adrenalin dan sensasi terjun bebas ini. Summit Plummet. Wahana ini bertempat di Disney Desert Peak di Orlando, Amerika Serikat. Wahana ini mengejutkan dan mengagumkan dengan pemandangan yang luar biasa. Seluruh taman yang luar biasa. Apakah kalian siap untuk mencapai kecepatan 55 mil per jam? Jika demikian, kalian akan mendapatkan hidup yang terbaik dan paling berkesan. Petualangan dalam hidup kalian adalah penurunannya yang menyebabkan dan panorama yang spektakuler. Deepwater Dive. Deepwater Dive dengan ketinggian 121 kaki dan sudut 70 derajat bisa memberikan sebuah pengalaman yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jika kalian berani masuk, tentu saja wahana ini ditempatkan di hiburan Taman Kerajaan Kentucky di Amerika Serikat. Seluncur ini seperti berhitung mundur yang menambah ketegangan. Kalian bisa berpikir menunggu 3 detik. Kookiri Body Plunge. Dengan memiliki tinggi 125 kaki yang dimilikinya, Kookiri untuk seluncur kapsul tertinggi di dunia ini bertempat di Universal Volcano Bay di Orlando, United. Untuk naik wahana bintang ini, kalian harus masuk ke kapsul dan tunggu sampai pintu interferior terbuka. Apakah kalian siap untuk pergi masuk ke seluncur dengan ketinggian 70 derajat ini? Seluncur ini akan membuat kalian kaget.